Assalamualaikum teman-teman sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami Shantik Silver. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memperbaiki gelang, yaitu gelang kolong yang dikira rusak ternyata cuma kendor. Sebelum lanjut, jangan lupa sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, di subscribe dan like atau share, sehingga channel kami bisa berkembang dan nantinya bisa berbagi info-info yang mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki gelang yang model seperti ini, yang mungkin teman-teman semua anggap rusak dan ternyata cuma kendor di bagian pengait atau kuncinya, sehingga banyak teman-teman yang mengira gelangnya rusak, ternyata cuma kendor di bagian kuncinya. Ini gelang seperti ini teman-teman ya, yang bisa buka tutup, atau istilah di kami gelang kolong. Seperti ini ya teman-teman, karena kebanyakan rata-rata gelang yang jenis seperti ini kalau sering dipakai lama-lama kuncinya tidak bisa rapet, nah, kayak gini, sehingga kalau dipakai nanti bisa biasanya akan lepas sendiri. Ini tentunya sangat mudah sekali jika teman-teman mengetahui. Nah, gelang-gelang yang jenis seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman buat servisnya. Jadi nggak perlu dibawa ke tukang servis atau apa, atau ke toko, nggak usah. Cukup di servis sendiri aja ya, kayak gini. Ini kan mudah sekali copot ini kalau dipakai. Untuk caranya, langkah yang pertama yaitu perhatikan pada kunci gelang ini. Ini apakah masih bisa ngunci atau enggak? Kalau ternyata kuncinya masih bagus, tapi kok enggak bisa ngunci, berarti ada yang kendor. Caranya cukup mudah, yaitu perhatikan bagian mana yang kendor, yang atas atau yang bawah, tentunya sama-sama bisa diperbaiki. Nah, untuk kali ini yang bawah kuncinya kurang rapet, kita tarik aja. Ini yang bagian kunci ini kita tarik keluar biar nanti bisa ngunci. Nah, kayak gini kita coba, atau yang kendor bagian atas kita masukkan ke dalam, nantinya akan bisa kembali rapet. Nah, kayak gini. Ini ya teman-teman ya, ini sudah sangat kencang sekali sehingga aman untuk dipakai. Dan untuk gelang yang seperti ini juga sama aja teman-teman. Nah, ini kan mudah copot ini nanti kalau dipakai. Ini jenis titanium ya teman-teman. Biasanya kalau titanium itu teksturnya agak kenceng ya, jadi susah untuk tidak lembek. Nah, tapi kalau ini nggak bisa ngunci juga ini. Nanti bisa sangat mudah lepas. Caranya sama, ini kita tarik keluar, atau yang ini kita masukkan ke dalam kayak gini. Kita coba ini udah kenceng teman-teman ya, saya tarik-tarik udah. Kalau untuk membukanya mudah, ini kita masukkan ke dalam, yang satunya keluar, jadi udah kuncinya lepas sendiri.
gelang seperti ini ya teman-teman, karena banyak sekali jenis atau model gelang-gelang yang lain. Cukup sekian dari kami, semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sekali lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa like-nya juga, share. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.